posong lahi-lahi, manang aposong boru-boru, rodi pinahanggu, rodi pangis titi, hutani halape, namange bati hutan. Ai dina ono mari rodi tempane bata. Dohot laut, dohot nasa isinang. Dungi marari yang doibana. Diari papi tuhoni. Ibahen dinong, umbahen na di pasu-pasu debata jauban. Patik pao pantoni kula hori lingolumi Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Ada sekolah minggu, minggutta sadarion hita marbahasa Batak. Sialani i, siapon buku bibel dohot buku ede, terlumobi roha dohot pikiran. Nah, ada sekolah minggu, kalau sudah siap, tetap semangat ya adik-adik ya. Sebelum kita mulai acara, marede majo hita lagu pujian tutuhata, berjudul Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP Ruklas Miroha Doi Atong arahon madongan mi tu Yesus tu hatai. Minggu hanga depe guklas mi roha doi. Ai arahon tu hatai roha hame mentoni. Atong arahon madongan mi tu Yesus tu hatai. Sekolah Minggu ingat mai hodo pangganti ni napusoi. Atong arahon madongan mi tu Yesus tu hatai. Martangnya kita lipat tanganna pauduk kepala. Martang yang mahita. Tuhan debata Jehova amanami na marhabangsa di bona gigjang. Maulate ma Tuhan di pasahat rohanami tu adu pamuna gudangi. Di bagasan manugut nyarion Tuhan, naik kami ale Tuhan ma patubegehon hatami. Atau ngale Tuhan di parminggon nami di bagasan sadarion. Upasahat kami matu tangamu, asatot demi nama norangi roh hadoh pikiran nami. Terlumubi madiaka yang nakon nami sekolah minggu, natongon ale Tuhan marminggu sian bagas nasidabi. Buhai roh hadoh pikiran nasida, anggiat olo nasida, tumangihon hatami, dohot mangula hosa di bagasan loman roham. Upasahat kami matang yang nami mangasahon anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marede mahita sian bukwede nomor 550 ayat sada dohot 2. Na me me tule hon ma tu de bata dai nangi na lo jai sayuru pa tu na mai tangaki di ho mai tangaki di ho mai na pat lu na me me tule tapi gima patik paduahon. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumaununmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodina di bagasan aek, na di toruni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Ayat hafalan untuk minggu yang akan datang itu 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Samuel 17 ayat 45. Alai. Nina si Daud. Nina si Daud, ma. Mando. Halak. Filistimi. Yaho. Daro. Tu'ahu. Tu'ahu. Mangasahon. Hodam. Dohot. Hujur. Dohot. Lombu-lombu. Alai. Anggo au. Rotuho. Mangasahon. Guarni. Jahoba. Sebaon. Debata. Ni. Parangani. Israel. Akana. Nia. Ada sama sapio pito ayat 45. Alai ni nasi dapat ima mandok palestimi. Yaho dada tuau. Pengacang udang. Dot hujur. Dot lubu-lubu. Alai angguau. Dot tuau. Pengasahan. Warni Jahabah Jebahot Debatani Palangani Israel Akanan Sapatni Amin Sada Samuel 17 Ayat 45 Alay Nina Sidapit Ma Mandok halak Palestini Yaho darat wau mengasahon pudang dot hujur dot lobu-lobu alai gau rotukho mengasahon gorni jahoba jebaot
Dibatani parangani Israel. Aka nanya sapani. Amin. Sada Samuel 10 pitu ayat 45 alai ninasi dapit ma mandek halak palisi demi yaho dalot taho mangsahan podang dahot hujur dahot lobu-lobu alai alo ago alu lutoho masahan galani jahoba sibawat mata mini malangan selain angka nanina sapani. Amin. Sara Samuel 10:7 ayat 45 alainina si David mamandok halak palestini iao darotu au mangasaon podang roho tujur roho tombulombu alai anggo au rotuho mangasaon guarni jahoba zebawat debatani parangani Israel akanan yasapani. Amin. Terima kasih. Sada Samuel 10:7 ayat 45 alai nina si Daud mah mandok halak palistimi iaho darotu au mangasahon podang dohot hujur dohot lombu-lombu alai anggo au rotuho mangasaon gowarni jawa zebaot debatani parangan ni Israel akanania sapani. Amen. Sada Samuel 10:7 ayat 45 alainin nasi daun mamadok alak palistimi yahodo rotuho mangasaon podang dot hujur dot lumbu-lumbu ala yang gua rotoho mangasaon guarni jauh basi baut dibatani parangani Israel akan aniasa pami. Amin. Sada Samuel 10:7 ayat 45 alai nina si Daud ma mandok halak palistimi iaho do mangasahon podang dohot hujur dohot numbu lombu alai go anggoau rotuho mangasahon goarni jahoba zebaot debatani parangani Israel akan namnia sapanmi. Amin. Sada Samuel 10:7 ayat 45 alai nina si David ma mandok halak palistimi iaho darotu au mangasahon podang dohot hujur dohot lombu-lombu alai anggo au rotuho mangasahon goarni jauh baje baot debatani parangani Israel akana nia sapami. Amin. Terima kasih. Sada Samuel 10:7 ayat 45 alai nina si David ma mandok halak palistimi ai ho tu au mangasahon podang dohut hunjur dohut lombu-lombu alai
mangasahon, mangasahon guarni Jahoba Zebaot debata ni parangan ni Israel akana biasa panmi. Amin. Sada Samuel 17 ayat 45. Alai nina si David memanduk halak Palestini. Iaho darot wau mangasahon podang dohot kujur dohot lombu-lombu alai anggo au rotuho mangasahon gowarni Jahoba Zebaot debatani parangani Israel akanani asapani. Amin. Samuel 17 ayat 45. Alai nina si Daud ma mandok halak Palestini. Iaho dorot wau mangasahon podang hujur dohot hujur dohot lobu-lobu alai anggo au rotuho mangasahon goarni Jahoba Zebaot debatani pangarangan Israel aka nani sapanmi. Amin. Terima kasih. Sada Samuel 17 ayat 45. Alai nina si Daud ma mandok halak Palestini. Iaho dorot wau mangusahon podang dohot hujur dohot lombu-lombu. Alai anggo ahu rotuho mangusahon guarni Jahoba Zebot debatani parangani Israel. Akka nani asapanmi. Amin. Terima kasih. Sada Samuel 17 ayat 45. Alai nina si Daud memandok halak Palestini. Ia hodarot wau mangasahon podang doho hujur doho lubu-lubu alai anggo wau rotuho mangasahon guarni Jahoba Zebaot debatani parangan ni Israel akka nania sapami. Amin. 14 ayat 45. Alai nina si Daud mamandok tuhalak Palestini. Laho rotu au podang dohot hujur dohot lebu-lebu alai anggo au rotu ho holan mangasahon guarni Zebaot debatani parangi Israel akani sapanmi. Amin. Terima kasih. Tik-ting atau warta di Minggu Tasadarion. Persembahan minggu lalu berjumlah 146.000. Ayat hafalan paling lambat dikirim ke grup WA orang tua dan guru sekolah minggu hari paling lambat hari Jumat. Kami guru-guru sekolah minggu berharap agar adik-adik bisa mengikuti semua ayat hafalan. Dan untuk yang berulang tahun pada minggu hari ini, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Anda orang sota BG jamita, marende hita sian buku ende nomor 435 ayat 2 dohot ayat 3. Abdo hotau, ende hon ma, ende
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena berkat-Mu yang begitu luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk mengucap syukur, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah online yang masih tetap boleh berlangsung hingga pada saat ini. Kita buka Alkitab kita. Adik-adik di rumah silakan dibuka Alkitabnya, yaitu 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan ayat 2. Inang bacakan, adik-adik mengikuti di rumah. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Botskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, pada pagi hari ini dalam ibadah online kita diperkenalkan dengan satu tokoh yang unik di dalam Alkitab. Siapakah dia? Yaitu Yosia. Kenapa Inang katakan dia adalah tokoh yang sangat unik? Karena Yosia ini berumur 8 tahun sudah menjadi raja. Yosia berumur 8 tahun sudah menjadi raja, sudah menjadi pemimpin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada enggak yang berumur 8 tahun? Kalau saat ini yang berumur 8 tahun itu kelas berapa? Kelas 2 SD. Ya, 8 tahun itu kelas 2 SD. Kita bayangkan anak kecil yang umurnya 8 tahun, di zaman sekarang dia kelas 2 SD tetapi sudah menjadi raja. Kok bisa? Kenapa dia bisa menjadi raja? Apa yang dilihat Tuhan dari Yosia sehingga dia di umur yang 8 tahun itu sudah menjadi seorang pemimpin? Nah, adik-adik sekolah minggu, mungkin di sekolah, di kelas, ada yang pernah menjadi ketua kelas, ada yang pernah menjadi pemimpin regu, ada yang pernah menjadi dipilih untuk memimpin barisan dan lain sebagainya. Tentu gurunya di sekolah memilih kita menjadi ketua kelas, pemimpin regu, atau pemimpin barisan, atau pemimpin upacara. Itu mungkin karena ada sesuatu yang lebih di dalam diri kita, ya, yang dilihat oleh guru-guru kita sehingga kita layak untuk dipilih. Nah, Yosia juga seperti itu. Yosia itu adalah bukan hanya unik tetapi istimewa. Seorang anak yang sangat istimewa di mata Tuhan. Sehingga karena istimewanya, Tuhan melayakkan dia untuk menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin di usia yang sangat-sangat muda. Ya, sangat-sangat muda, masih anak-anak. Tetapi Tuhan sudah memakai dia menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang raja. Nah, keunikan apa, keistimewaan apa yang dimiliki oleh Yosia? Kita baca di ayat 2. Dikatakan di sana adalah bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sama seperti Daud. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ada dua keistimewaan poin yang dilihat oleh Tuhan sehingga dia dipilih menjadi raja. Yang pertama, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang benar di mata Tuhan itu adalah contohnya melakukan firman Tuhan.
Yang benar di mata Tuhan itu adalah hidup saling mengasihi, hidup saling menolong, hidup saling memaafkan, hidup saling membantu. Itu adalah yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang paling penting adalah yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu adalah taat dan setia kepada Tuhan. Nah, Yosia itu adalah seorang anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Nah, Yosia itu adalah seorang anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia mau menolong, dia hidup dalam kasih, dia hidup di dalam firman Tuhan, dia hidup di dalam tuntunan Tuhan, dia tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika dilihatnya ada pohon berbuah, ketika dia berjalan kaki misalnya, dia lihat pohon berbuah, padahal itu bukan miliknya, dia tidak mau mengambil. Ya, ketika dia berjalan, kemudian di tengah jalan dia melihat ada sesuatu yang menarik yang bukan miliknya, dia tidak mau mengambil. Dia tidak mau menyimpang dari kanan dan kiri, ke kanan atau ke kiri, tetapi dia tetap lurus dan setia berjalan di jalannya Tuhan. Itu yang membuat Yosia dilayakkan oleh Tuhan menjadi raja. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mungkin adik-adik punya cita-cita menjadi polisi, cita-cita menjadi dokter, cita-cita menjadi guru, pemain sepak bola, atau ada yang bercita-cita menjadi presiden. Semua itu bisa saja terjadi, tetapi di dalam firman ini kita mau diajarkan satu hal, yaitu bahwa kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Melakukan yang benar di mata Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak terpengaruh oleh apapun. Tidak terlena, tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi tetap setia kepada Tuhan. Cita-citamu, cita-cita kalian semua akan tercapai, akan terwujud apabila kita tetap mau berjalan di jalan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk mencapai cita-cita itu. Nah, ini adalah contoh satu contoh dari Alkitab. Yosia yang merupakan anak yang masih berusia berumur 8 tahun, tetapi sudah dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memimpin bangsanya Tuhan menjadi raja. Maka anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah juga, pasti Tuhan mau memakai kalian, memakai kita semua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan melayani di dunia ini. Tetapi ingatlah, jadilah seperti Yosia yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami boleh meneladani kehidupan Yosia, di mana Tuhan memakai melayakkan dia menjadi seorang raja, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran di bumi ini. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga memakai mereka, menetapkan kehidupan masa depan mereka yang jauh lebih indah, jauh lebih baik dari apa yang sudah mereka cita-citakan dan harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tapa punguma peleta marende hita sian buku ende nomor 848 ayat sada dohot ayat 2. Ini ngolukku
masa tatutup ibadah ta rab mandok mahita ditangyang alea manami. Alea manami na di banua gijang, saya pinarbadi ya magoarmu, saya roh maharajaumu, saya saut malamu naroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuham sadaryon hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panisa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami tugiho tepangucunan, padua mahal siap pangago, ayahodo na punah harajaon, dohot hagugoon, roh dihasangapon saliling nililingna. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati.